Dan juga kita yang lain menyesuaikan bantuan kaitannya dengan penanganan korban banjir. Terima kasih. Setelah mendapat arahan dari petugas posko, ada taruna dari Rembang Timur 01, Rembang Wilis 04, bahwa ada OTG dan ibu hamil yang terjebak, agar segera dievakuasi. Koordinasi penanam, tetap tingkatkan protokol kesehatan. Banyak itu. Ya, setelah mendapat informasi Gulkarman bahwasanya ada korban yang terjebak di RT 01 RW 04, petugas lapangan segera melakukan action, menerjunkan tim rescue untuk menolong korban yang terjebak di rumah, yang terjebak banjir di rumah. Mana aksinya, Bang? Ya, proses masih berjalan, Bang Ruli, mohon izin. Ya, terlihat dari kejauhan bahwasannya tim rescue. Naratornya mainkan. Untuk narator, untuk bisa membawakan suasana. Siap, mohon izin. Sedang proses, mohon izin. Ya, narator. Ini narator nggak di sini. Ya. Bahwasanya tim gabungan rescue sedang mengantarkan atau menjemput korban warga yang terjebak di rumah yang di sana. Berarti harus ikutin isolasi mandiri. Terlihat personel dengan khasmat lengkap menolong korban yang sudah dievakuasi. Terlihat tim kesehatan menandu korban yang sedang tidur, bahwasanya korban yang sedang merasakan sakit, informasinya akan dibawa ke posko kesehatan. Di sisi lain, tim kesehatan yang sudah berseragam lengkap memakai hazmat mencoba untuk tes screening. Jangan mencoba ya, Mas. Langsung aja melaksanakan screening kesehatan dan lain sebagainya. Jangan mencoba ya bahasanya ya. Kita lihat di sisi lain, di layar, mohon izin, ada ibu hamil yang sedang dievakuasi. Bahwasanya informasi dari ketua RT, ibu hamil yang sekarang orang tanpa gejala. Ya, masih terlihat bahwasanya korban tertidur sedang ditangani dari Dinas Kesehatan. Sedang melaksanakan proses tes
mengetahui bahwasanya apakah terkonfirmasi suspek COVID-19. Dari tim medis sedang melakukan tindakan bahwasanya ibu hamil yang berusia kandungan sudah 8 bulan mengalami pendarahan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Tim medis dan kontak dengan Pak. Ya, dari tim medis menghubungi tim ambulans untuk segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Dilakukan tes antigen untuk mengetahui apakah terkonfirmasi COVID-19. Keluar darahnya apa, Bu? Saya lihat pendarahannya dulu ya, Bu ya. Sebentar, Ibu kakinya dilebarin, ditekuk. Oh, pendarahan sekitar 100 cc. Ibu, boleh bisa duduk sebentar ya? Karena pengungsi COVID. Oh, sana pengungsi COVID. Ada sekat. Oke. Ibu relax ya. Ambulannya boleh dibunyiin aja, Bang. Serinya, Bang. Siap. Ibu, dari hasil swab tadi ternyata ibu positif dan emang ada kontak erat ya dengan keluarganya. Dan sekarang ibu hamil masih 36 minggu, itu belum waktunya bersalin. Nah, ini disertai pendarahan karena itu, jadi ibu harus dirujuk segera ya ke rumah sakit Duren Sawit. Ibu bersedia ya? Oke, segera ya, Bu ya. Iya, saya. Terima kasih, Pak. Ya, terlihat masih proses. Ibu ambil masukkan ke dalam ambulans. Segera akan ibu bawa ke rumah sakit Duren Sawit. Yang lainnya kalau mau ke posponnya saja stay. Dan orang yang menggunakan kamera itu di shooting. Hadis kesehatan. Tidak usah diinformasikan, langsung saja kasudinya laporkan ke provinsi. Ya, silakan mohon izin kasudin untuk laporan ke provinsi. Dilakukan evakuasi terhadap satu keluarga dengan COVID-19. Untuk tindak lanjut dan penanganan, kami melakukan rujukan untuk bapak usia 48 tahun dan anak usia 9 tahun telah kami lakukan rujukan ke rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet. Untuk ibu saat ini dalam kondisi hamil dengan status kehamilan G2P1A0, usia kehamilan 36 minggu. Saat dalam pemeriksaan oleh petugas kesehatan ditemukan perdarahan pervaginal sebanyak 5 cc kurang lebih 6 jam yang lalu. Untuk penanganan segera, kami rujuk ke Rumah Sakit Duren Sawit. Saat ini, untuk semua pasien yang dirujuk telah diterima dan dalam penanganan rumah sakit. Selanjutnya, untuk update dan perkembangan akan diinfo kemudian. Sekian laporan selesai.
posko provinsi, posko kota Jakarta Pusat. Silakan. Sudah semua nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan-kawan dari seluruh KPD dan tim yang hari ini akan melaksanakan geladi posko yang berada di Benhil, dan tentu kita sudah punya pengalaman tahun kemarin. Terima kasih kepada tiga pilar. Ya, oke, langsung kepada seluruh KPD ya, dari Damkar, LH dan seluruh Pak Camat, Pak Lurah, segera Pak Camat segera untuk melakukan TL di lapangan, Pak Camat dan Pak Lurah segera untuk menindaklanjuti warga yang saat ini sedang di lapangan. Terima kasih. Yang air kesiapan tersebut sudah menuju ke lokasi pengungsian. Rombongan unit air bersih yang didampingi oleh petugas keamanan. Evakuasi warga yang COVID-19 sudah dilaksanakan oleh perahu pertama. Selanjutnya menuju ke daerah aman. Lanjut perahu kedua dan ketiga, selanjutnya keempat. Untuk melakukan evakuasi, disiapkan life jacketnya untuk dipakaikan kepada warga. Kominfo, persiapan ini yang pasien COVID-19. Kalau aja. Salah. Apa-apa lah.
Perahu ketiga membawa korban bencana tanpa masker COVID-19. Baik, lanjut perahu kedua adalah warga yang tanpa COVID-19 bisa dievakuasi layanan TNI tanpa COVID-19. Mari kapal ketiga ke arah dermaga ya. Sekarang merapat ke dermaga ialah teman-teman dari TNI. Informasikan kepada seluruh rekan-rekan, kita melaksanakan istirahat, akan kembali lagi di posisi yang sama pukul 13.00. Demikian rekan-rekan dari TNI, Polri, Pemadam, PMI, BPBD, Ibu-ibu Dasar Wisma, Pak RW, kita akan kembali ke lokasi lagi pukul 13.00. Demikian. Satu jam lumayan. Cek. Zuhur waktu zuhur. Pelaksanaan kegiatan latihan waktu depan kami serahkan kembali. Baik, mohon perhatian untuk seluruh posko kota dan pelaku penggeladi. Mohon izin informasi kegiatan kita break 12.45. Izin 12.45 seluruh pelaku geladi di posko utama untuk persiapan. Karena 13.00 kita akan mulai kembali untuk pelaksanaan sesungguhnya. Ya, 12.45 seluruhnya persiapan. Dan mohon izin pada saat pelaku awal Indonesia Raya, tidak ada yang duduk, semua di posko kota berdiri. Mohon izin, dan saat ini silakan para bapak-bapak yang hadir di posko utama, kita tanya bersama di depan. Ini
dan kami ingatkan pada saat nanti berlangsung kegiatan di posko kota, jangan ada yang makan dan lain sebagainya. Silakan untuk mengambil tempatnya dengan baik.